ini ritual penyambutan tahun baru yang setiap tahun memang kita laksanakan. Dan kalau sebelum kita melaksanakan ritual, kita nyalakan lilin. Merupakan kebiasaan orang Konghucu, pasti nyalakan lilin dulu sebagai penerang jalan hidup kita, supaya orang-orang yang nyumbang lilin ini juga diberi terang gitu. Harapannya sih semoga situasi pandemi makin menurun ya untuk tingkat COVID-nya, semoga makin rendah dan juga semoga tahun ini semakin baik aja daripada tahun kemarin. Perayaan tahun ini sih lebih ramai ya daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan lebih karena mungkin baru ya untuk angka peningkatan COVID-nya yang tinggi. Ini kan ibaratnya tahun kedua, jadi mungkin udah terbiasa sih. Kalau tahun kemarin kan kayak baru gitu kan, jadi agak takut-takut lah. Dan kebanyakan tahun kemarin kan kebanyakan nggak open house.